Halo sahabat Bulang, Mejua-jua Manbanta Kerina Horas. Semoga dimanapun kita berada, kita tetap sehat-sehat dan berada pada perlindungan Yang Maha Kuasa ya. Amin. Di video kali ini, Bulang ingin menyampaikan reaksi dan tanggapan dari 10 kompetitor terhadap video yang berjudul 10 YouTuber Orang Karo Paling Aktif Versi Si Bulang. Sebelum kita melanjutkan video ini, Bulang mengajak kita semua untuk mendukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Baik sahabat Bulang, kita akan mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke tanggapan, reaksi, komentar yang disampaikan oleh para YouTuber sukses ini dan teman-teman lainnya juga, Bulang ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tujuan dari video sebelumnya yang saya buat yang berjudul 10 YouTuber Orang Karo Paling Aktif Versi Si Bulang adalah untuk mengenalkan sekaligus menyatakan kepada kita semua bahwa mereka ini adalah sudah layak dinyatakan sebagai YouTuber sukses sekaligus YouTuber yang memberi motivasi hidup terhadap penontonnya. Mereka memberi motivasi dengan melakukan cara gaya hidup yang mereka tunjukkan kepada kita. Dengan kesederhanaannya, kesalehannya, hidup-hidup sederhana, dengan gaya berbicara, dan juga gaya hidup. Sehingga membuat kita termotivasi untuk menjalankan hidup ini lebih baik setelah menonton video yang mereka sajikan. Itulah sebabnya saya membuat video ini supaya setidaknya semakin banyak orang mengenal mereka dan semakin banyak juga mengikuti video mereka agar hidup ini semakin baik dan indah ya sahabat Bulang ya. Dan juga kepada para YouTuber ini juga supaya mereka juga semakin rajin dan semangat untuk membuat video atau konten-konten yang menarik ya, pastinya begitu ya sahabat Bulang ya. Terlebih-lebih bagi yang berminat juga atau ingin menjadi YouTuber tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Semoga dengan menonton video-video mereka ini, YouTuber-YouTuber hebat ini, sahabat Bulang juga belajar dari mereka untuk membuat video dan tampil pede di depan kamera. Oleh karena itu jangan lupa dukung juga ya mereka semua ya. Jangan lupa subscribe channel mereka dan tonton videonya. Baik sahabat Bulang, kita masuk ke inti pembicaraan kita, yakni tentang reaksi atau tanggapan dari 10 kompetitor terhadap video yang berjudul 10 YouTuber Orang Karo Paling Aktif Versi Si Bulang. Baik, yang pertama dari Kak Sri di sini, itu sahabat Bulang. Walaupun Kak Sri di sini ini dia adalah orang hebat atau orang sibuk, pas dia tetap menyempatkan diri untuk membalas komentar yang video yang Bulang buat. Kak Sri mengatakan seperti ini dalam bahasa Karo ya, nanti Bulang akan terjemahkan. Mejua-jua manbata krina nande bapa turang rasenina ijape kita ringan. Artinya, salam hormat kepada kita semua, bapak ibu, dimanapun kita berada. Ini sebenarnya tujuannya kepada orang Karo khususnya ya. Bujur melala impal nggo iperkal kendu kami. Artinya, terima kasih banyak saudara, saudara seperti kepada saya, sudah Anda perkenalkan video kami. Kami krina situhuna kadekaden dehar. Artinya, kami semua dalam arti kata, beberapa dari 10 YouTuber itu masih saudara. Lalu selanjutnya amin jape kita ringan ola lupa salam sukunta ola mela jadi kalak karo bujuras mejua-jua. Artinya walaupun kita tinggal berjauhan atau tinggal di perantauan, jangan malu terhadap suku kita sebagai suku Karo, banggalah menjadi orang Karo. Lalu setelah itu terima kasih dan salam mejua-jua. Begitulah intinya sahabat Bulang. Jadi sekali lagi Bulang terjemahkan ya. Salam hormat kepada kita semua, bapak ibu dimanapun kita berada. Terima kasih kepada saya, saudara, telah memperkenalkan channel kami. Dan kami semua adalah saudara, saudara dalam arti kata beberapa YouTuber yang Bulang perkenalkan tadi ya. Lalu amin, dimanapun kita tinggal, jangan malu kita sebagai orang Karo. Terima kasih, salam mejua-jua. Itulah inti dari yang disampaikan oleh Kak Sri di sini. Lalu saya menjawab, mejua-jua kakakku, nggo sempat kendu singgah bah channel kami enda. Aku si Tuhana penggemar setia duka,
gue motivasi hidup, aku dapat arah kam nari. Sehat-sehat kam bagi pe ras abang ya kak. Semoga suatu hari kita bisa berjumpa. Salam sukses. Artinya yang saya katakan adalah salam menjujua kepada kakakku Kak Sri. Sudah terima kasih sudah sempat menyempatkan diri dari kesibukannya untuk singgah ke channel ini untuk memberikan komentar, dan saya menyatakan mengutarakan dari lubuk hati yang paling dalam bahwa saya adalah penggemar setia dari Kak Sri ini. Karena Kak Sri ini juga memberikan motivasi hidup kepada saya terutama pribadi, dan saya juga mendoakan kepada Kak Sri dan abang juga suaminya supaya mereka tetap sehat, agar tetap memberikan motivasi, memberikan video yang menarik kepada para subscribernya begitu ya. Lalu semoga suatu hari saya berharap bisa bertemu dengan Kak Sri. Salam sukses, itulah balasan dari saya begitu sahabat Bulan. Jadi bisa dikatakan saya juga mulai berkecimpung di dunia YouTube ya, karena awalnya saya tertarik dengan Kak Sri ini begitu, dengan video yang sederhana, dengan menceritakan kehidupan sehari-hari. Dia bisa memberikan motivasi hidup kepada seluruh subscribernya begitu sahabat Bulan. Lalu selanjutnya ada juga dari anak Karo Perantauan. Anak Karo Perantauan juga menjawab seperti ini, salam menjua-jua Bulang, kalak karo mantap. Lalu setelah itu saya membalas, mantap kak, semangat memberi yang terbaik ya kak, jangan menyerah ya. Nah, begitu. Jadi intinya bahwa anak Karo Perantauan mengatakan salam menjua-jua berarti salam kekompakan, suku karo mantap. Nah, begitu. Lalu saya menjawab, semangat memberi yang terbaik ya, intinya bahwa saya tetap menyemangati atau memotivasi anak Karo Perantauan supaya anak Karo Perantauan juga jangan jemu-jemu untuk memberikan video yang terbaik begitu sahabat Bulang ya. Lalu yang kedua dari Sembiring Tanah Karo. Sembiring Tanah Karo juga memberikan komentar, membalas di komentar dengan mengatakan, melala bujur palku ikut kendu ibas Sembiring Tanah Karo. Semoga YouTuber Karo semakin jaya di udara, mejuah-juah kita kerina. Lalu saya menjawab, amin bang, gelah retremna para Karo sinanda kita bang. Jana untuk generasi muda P termotivasi untuk mengikuti jejak sebagai narupa. Semangat kita ya bang. Nah itu saya membalas. Artinya bahwa Sembiring Tanah Karo mengatakan terima kasih karena sudah memperkenalkan channel saya dan sudah mengikutkan dalam 10 YouTuber paling aktif itu begitu. Semoga YouTuber Karo jaya di udara dan semakin banyak YouTuber orang Karo semakin terkenal begitu ya sahabat Bulang ya. Nah, itulah harapan dari Sembiring Tanah Karo. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga dari Odilia. Nah, channel Odilia juga termasuk 4 besar ya sahabat Bulang ya. Dia juga menyambut baik, dia mengatakan bujur melalapal sukses terus. Lalu saya juga menjawab, bujur melala mak Nirmala, gue sempat kendurah ku channel kami Enda. Sukses buat keluarga Nirmala, sehat-sehat kita kerina. Salam buat Nondong ya mak Nirmala. Artinya bahwa Odilia atau mamak Nirmala juga mengatakan terima kasih banyak ya karena sudah membuat video ini begitu. Lalu selanjutnya ada juga dari Pati Sembiring yang juga sering disebut dengan Bi Uda juga mengatakan salam menjua-jua Bulang Ginting, bujur melala informasi indu Tuhan memberkati. Jadi intinya bahwa Pati Sembiring juga menyapa terima kasih karena sudah memperkenalkan channel ini dan juga sudah memberikan informasi ini. Semoga ini bermanfaat. Begitulah intinya ya. Lalu ada juga dari Rizwan Tarigan Sibero. Bujur Bulang nggo pulung kelak karo ijenda. Si Palu megendang persatuan si bahan Laguna. Dan di sini juga anak Karo Perantauan, Surbati Family juga saling menyahut dengan saya begitu ya. Intinya bahwa Rizwan Tarigan Sibero juga menyambut hangat dengan video ini. Begitu juga anak Karo Perantauan dan juga Surbakti Family begitu. Jadi dengan hati gembira kita saling menopang, saling mendukung bahwa kita adalah sama-sama berjuang sebagai YouTuber orang Karo. Dan juga dari Surbakti Family juga memberi komentar bahwa Surbakti Family mengatakan
Bujur sahabat Bulang, salam sukses selalu man sahabat Bulang. Semoga channel Francis Ginting semakin digemari di semua kalangan masyarakat. Amin. Nah, jadi Surbakti Family juga mengatakan terima kasih dan dia juga mendoakan supaya channel Francis Ginting ini semakin banyak digemari, begitu ya. Jadi kita harus saling menguatkan, begitu sahabat Bulang. Dan dari YouTuber-YouTuber lainnya atau dari simpatisan lainnya juga banyak memberi dukungan, terlebih-lebih dari Immanuel Situpul Channel, nah, gitu. Mantap Bulang, sukses, begitu. Jadi dan juga dari DS366, oke, mantap, nah, gitu. DS366 juga adalah salah satu YouTuber orang Karo yang sukses, begitu. Tetapi kemarin saya lupa memasukkannya, begitu sahabat Bulang ya. Nanti sahabat Bulang juga bisa mengunjungi DS366 ini. Begitu juga dengan Amin Clark, nah, jadi Amin Clark ini juga adalah salah satu YouTuber orang Karo juga. Begitu juga FP Tarigan Media. Nah, terima kasih juga dari Ejul Isnan dan Ken SCC2 yang telah memberikan dukungan kepada kami. Begitu juga dari Kak Mary Kaban, juga adalah salah satu YouTuber Karo. Begitu juga dengan Kasih Yang Memulihkan, Elvin Semiring Milala, Paul Robben, Ida Martini, lalu Adrian Papua, dan yang tak kalah pentingnya dari Durian Falafel Kitchen. Kakak ini adalah orang Malaysia, bahkan dia hampir semua dari 10 YouTuber yang saya perkenalkan dia sudah follow, dia sudah subscribe, begitu sahabat Bulang ya. Dia adalah orang Malaysia dan juga YouTuber, namun saat ini tinggal di Turki, gitu. Jadi sahabat Bulang juga nanti bisa mendukung Durian Falafel Kitchen ini ya, dan dia juga sangat aktif sekali dan sangat baik sekali orangnya, begitu sahabat Bulang. Dan juga ada Bapak Pendeta Rionando Butar-Butar, ini juga banyak juga mengikuti YouTuber orang Karo tadi ya. Dan juga dari Bang Baron Mail Channel dari Sarimin Bekasi, dan Agung Kacaribu dan channel Senang Aja Aih, dan juga dari Kak Nuraini Kairi. Nah, begitu. Jadi inilah tanggapan-tanggapan dari para YouTuber, khususnya dari 10 YouTuber yang Bulang kenalkan, begitu. Jadi semoga sahabat Bulang juga nantinya bisa termotivasi dengan video-video yang telah kami buat, terutama dari 10 YouTuber ini. Semoga juga nantinya sahabat Bulang juga bisa mendukung kami dan memberikan yang terbaik, dan kami juga nantinya akan memberikan yang terbaik kepada kita semua. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Dan jangan lupa juga dukung terus channel kami, dan jangan juga lupa tonton video-video kami, karena kami juga sudah menyiapkan banyak sekali video tentang sahabat Bulang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dadah sahabat Bulang.